Gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي صدق الله العظيم المكرم والمحترمون para alim, para ulama, para ustaz wal hadah yang saya muliakan. Keluarga besar dari calon mempelai laki-laki, keluarga Bapak Suma sekeluarga dari Desa Lemah Ayu yang saya hormati, juga keluarga besar dari Liawati, Bapak Ratipan almarhum yang sangat hormati, bapak-bapak hadirin wal hadirin yang sangat mencintai. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan kesempatan yang sangat yang penuh bahagia ini
Kita bisa berserah dan berada tempat ini untuk bisa bersama-sama menyaksikan acara sangat suci dan sakral, yakni acara akad nikah antara Mas Ano Suarno bin Bapak Suma dari Desa Lemah Ayu dengan Nok Liyawati binti Bapak Partipan dari Desa Gedangan. Mudah-mudahan acara ini berkah Allah Subhanahu wa taala, segenap jadikan sebagai keluarga yang bahagia serta keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga selalu tersurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, serta keluarga keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan seluruh umatnya. Hadirin yang berbahagia, kami petugas taruka termasuk Gubi Wang. Pertama, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun dalam hal ini biasanya petugas agak telat, tapi sekarang alhamdulillah petugasnya datangnya lebih duluan, bahkan mungkin hampir 1 jam lebih duluan. Ini karena mungkin ada kesalahan waktu, mengatur waktu. Tapi insya Allah saya ikhlas, yang penting acara berjalan lancar dan nanti jadikan keluarga yang sakinah. Mohon alhamdulillah. Kemudian sebelum akhirnya mulai, baiklah kita periksa dulu berkas yang mau di sini, walaupun buku nikah sudah jadi. Saya mohon maaf karena di sini berkas sudah selesai, mungkin sudah disahkan dan diberikan. Tapi lebih baik saya bacakan dulu. Saya periksa pertama, calon suami namanya Mas Ano Suarno. Betul, iya. Namanya? Betul, betul Pak. Bin Bapak Suma almarhum, betul ya? Oke. Okay. Kemudian lahir di Indramayu tanggal 29 November tahun 1993. Iya, betul. Statusnya sudah pernikah? Belum pernah sama sekali. Jakam leka ya, Pak. Maksud jakam leka, alhamdulillah. Dan sekarang ya mau nikah dengan siapa? Liyawati. Dengan? Nok Liyawati. Nok Liyawati, manggilnya kira-kira yang agak mesra itu panggilnya ya, karena sekarang mau disahkan ya, jadi suami istri ya. Kemudian yang kedua, calon istri namanya Nok Liyawati binti Bapak Ratipan almarhum. Di sini tertulis bahwa dilahirkan di Indramayu tanggal 17 Agustus tahun 1995. Dan kemudian statusnya sudah pernah menikah. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada Bapak Wali. Bapak Wali, mohon maaf, di sini Bapak Ratifan sudah meninggal ya. Kemudian masih ada enggak bapak kakeknya? Bapaknya masih ada? Enggak ada. Ya alhamdulillah ya, karena enggak ada berarti sekarang kembali ke bawah itu kepada saudara. So, di sini tertulis walinya ya Mas Daniel. Ya, Mas Daniel betul ya? Mas Daniel ini apa hubungannya dengan Nok Liyawati? Adik beliau. Adik kandung. Adik kandung. Bapaknya siapa, Bapak Daniel? Bapak Ratipan. Alhamdulillah, sama pertelur kandung. Kalau bapaknya lain, berarti ini bukan adik kandung ya. Alhamdulillah ya. Di sini, ya maaf ya, Mas Daniel. Saya mau tanya dulu, Nok Liyawati mau dinikah dengan Mas Ano Suarno. Ini saudara ikhlas. Ikhlas. Kemudian ada halangannya untuk nikah dan Mas Ano? Ada halangan enggak secara hukum? Tidak. Tidak ada halangan. Barangkali ya tumpang lamaran, ya sudah dilamar oleh orang binaria kemudian nikah dengan... Tidak. Enggak ya, enggak ada ya. Alhamdulillah secara hukum tidak ada halangan ya. Kemudian Mas Daniel siap untuk jadi wali? Siap. Siap ya. Kemudian juga siap untuk menikahkannya. Siap. Karena memang tugasnya Mas Daniel selaku wali. Ya. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya, dua saksi. Pertama dari keluarga calon istri, Bapak Koni, dan juga saksi yang kedua dari keluarga calon suami, Bapak Dasmuri. Dilanjutkan dengan sebentar lagi, dan kemudian selanjutnya adalah mas kawin. Mas kawinnya di sini tertulis perhiasan emas seberat 5 gram. Betul ya? Kemudian ditambah dengan seperat alat sholat. Betul ya? Betul. Ya, sekarang silakan mas kawinnya diserahkan, diwakili oleh Bapak Wali. Silakan mas kawinnya. Perhiasan emas 5 gram.
Dibuka ya. Ya. Ya, di kemudian alat seperti alat sholatnya diserahkan juga. Ya, udah ya. Mas Daniel ya, udah diterima tadi, Mas Kabjo udah terima ya. Itu sebagai titipan aja, bukan untuk Mas Daniel, bukan ya. Titipan untuk Nokliawati itu ya. Alhamdulillah untuk pemeriksaan tidak ada halangan seluruh untuk akad nikah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama lanjutkan dengan proses akad nikah. Namun sebelum kita mulai, mari kita bersama baca syahadat dan istighfar dipimpin oleh Palebe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu dan seluruh tamu undangan yang saya hormati, wabil khusus lumateng Tuan Hajat, keluarga besar calon mempelai laki-laki yaitu Mas Ano Suwarno dengan keluarga besar dari calon mempelai wanita yaitu Mbak Liawati. Sebelum kita melangsungkan prosesi yang sangat sakral ini, alangkah baiknya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu harapan kelak keluarga yang dibina oleh Mas Ano Suwarno dengan Mbak Liawati mendapatkan berkah, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah kita sama-sama membaca istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, kemudian sholawat 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Mangga. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa tubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wakilnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Punten. Panaib. Panaib. Kastolani. Kastolani. Kula. Kula. Wakilaken. Wakilaken. Umateng panaib. Umateng panaib. Nikahaken.
nikahkan lan kawinakan putri kula kakang kula Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Punten. Panaib. Panaib. Kastolani. Kastolani. Kula. Kula. Mewakilakan. Mewakilakan. Umateng panaib. Umateng panaib. Nikahaken. Nikahaken. Lan kawinaken. Lan kawinaken. Kakang kula. Kakang kula. Ingkang nami. Ingkang nami. Liawati. Liawati. Kalian. Kalian. Tiang jaler. Tiang jaler. Ingkang nami. Ikang nami Anusuwarno Anusuwarno disukani mas kawin berupa emas seberat 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai sewajenge kula pasrah umateng panaib ya kula tampi ya sederek Daniel sedan sepenuh wakna kula arti ngongkon kula ya sampai ngongkon kula kon ngawinaken kakaknya sampean kan nami nok liawati datang dengan mi mas Anusuwarno insyaallah ya mas Anusuwarno ya. Perlu diketahui bahwa rukun nikah itu ada apa? Ada lima ya, pertama calon suami, calon suami yaitu Mas Anusuwarno dan yang kedua calon istri, itu Nok Liawati dan yang ketiga wali yaitu Mas Daniel yang telah mewakna pada saya ya, mau Mas Daniel lewis mewakna kula, kona winakene ya. Terus nomor papate saksi kalih nomor limane ijab kobul. Okay. Ijab adalah ucapane kula selaku wakil wali. Kobul penerimaan sampean ya, nerima nok liawati kaumten sampean. Paham ya? Kin kula takon ijab kobule nganggo bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Nggih. Okay. Wis latihan durung? Sampun. Mangga bakal latihannya kula coba dikit nih. Mbak kuna jabakan halan qabil tu tajwijaha wa nikaha li nafsi bidhalik halan qabil tu tajwijaha wa nikaha li nafsi bidhalik monon baik qabil tu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik artinya paham apa artinya Bu artinya sampai terima nok jawab ya qabil tu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik qabil tu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik qabiltu tajwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik
Qabiltu tajwizaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Mangga bapak-bapak, khususnya para saksi, kula sareng-sareng yang sanakanipun sederek Ano Suarno, kalian Mbak Diawati, mudah-mudahan pendekane berkah Allah Taala sehingga mungkin dosa sebelah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, as-salatu was-salamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Uzawwijuka ala ma amallahu ta'ala bihi min imsak ma'ruf at-tasrif bi'ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ano Suarno Ibna Suma, zawajtuka wa angkahtuka makhtubataka binta ratifan almarhum biwaliyi akhiha shaghir Danil Ibna Ratifan al-Waqil alayya bimahri khamsi giramin min hulid dhahabi wa mustalzamat sholati halan. Qabiltu tajwizaha wa nikahaha li nafsi bidzalik. Alhamdulillahilalamin, barakallahu lakum wa barakallahu fikum min khair. Alhamdulillah ya saudarek Ano Suarno, dan niki sampean mau kawin sah nak karang bapak pas sah ya. Artinya mulai dari niki sampean wis jadi sah jadi suami istri, dan berarti sampean punya tanggung jawab, punya hak dan kewajiban. Yang pertama ya, kula pesan sampean, jadilah suami yang baik. Ya, suami yang selalu menyintai, menyayangi, menjaga dan melindungi sang istri sehingga Nokliati ngerasa bahagia, seneng, bahagia ya, tenang, tentram berada di sisi Mas Ano Suarno. Ya. Ya. Dan juga nanti juga Mbak Liawat juga insyaallah mudah-mudahan menjadi istri yang solehah, istri yang selalu membuat suami bahagia, bertersembah pada suami, taat pada suami, dan juga selalu bisa menjaga harga dan harta suami. Itu yang saya harapkan. Pada intinya ya, sampean rok dan niat saling membahagiakan. Itu ya, bukan untuk saling menyakiti. Kemudian ini sertaan ke perjanjian nikah ya, yang tanda tangani nanti tolong dibaca dan dijaga jangan sampai ditangkap nanti ya. Tapi uang berbahagia, alhamdulillah hasil antukah telah selesai dan berjalan lancar. Mudah-mudahan akan dengan tadi diberkahi Allah Ta'ala sehingga nanti kedua menjadikan sebuah rumah keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kami putusur ke ucapan sebuah, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya saya ucapkan bila takfal daya, wal'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan amin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi na'ama wa yukafi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika adzim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa sayyida Fatimah az-Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alata nabiyuna sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidati Khadijah al-Kubra. Allahumma barik lahuma duriyatan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fih
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal qulubu wa bikal qulubu wa minkal qulubu wa ilaikal qulubu wa antal qulubu wa qulul qulubi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ma ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wakil